mobil yang terkenal nyaman tapi spare part mahal, ya ini Nissan 250 XV. Kalau di Jepang dia keluar dua tipe, 3,5 dan 2,5. Kalau di Indonesia 2,5. Tapi dia compare sama apa kira-kira? Accord dan Camry. Kalau di compare sama Accord atau sama Camry, tenaganya dia di atas mereka, ya. Dimensinya kurang lebih mirip-mirip, di bawah sedikit 5 meter, lebarnya kurang lebih 1,9 atau 1,875. Tapi yang membedakan fiturnya dia, walaupun harganya ketemu dengan Camry V, tapi fiturnya ketemu dengan Camry Q. Sahabat Indigo Auto, mungkin kami ingatkan lagi bahwa Camry Q itu tipe tertinggi yang CC-nya 3500. Ya, dia ada automatic tray, ya ada sunroof, nah itu ada semua dari sini, lucu. Jadi harganya harga V, tapi dapatnya fitur Camry Q. Nah, velgnya ring 17, ini bannya 215, 55 ring 17. Michelin Premacy dan baru 2022. Mobil ini kilometer 100.000 lebih, tapi service record dan tangan pertama dari baru, ya rasa-rasanya isu untuk spare part mahal sudah terjawab. Karena ini mobil service record di dealer Indomobil Gading Serpong dari awal. Jadi harusnya itu sudah tersolve dan terselesaikan. Banyak fitur warna ornamen chrome dan ini vehicle asli. Ya tentunya dari lihat kita lihat udah agak berembun dan ini kalau mau enak lagi diganti baru. Ya. Kaca film vehicle dari ini mesinnya J32 ya Nissan Teana 250 XP dan dia V6. Ya. Dia ada auto, ada hold ya. Sealernya semua aman, bersih, nggak bekas tabrak, ya. Ini kalau dibuka juga semua tulang-tulangnya masih aman, tidak bekas tabrak. Mobil ini dipakai harian. Nah, ini kekencangan. Kita tes lagi ya. Harusnya begini. Nah, kurang lebih begitu. Joknya dong. Nah, sekarang saya duduk nih. Waduh, begitu duduk. Blebes ya, ini tingginya headroomnya lumayan, kurang lebih masih ada sekian jari. Beda sih, ya. Saya sering coba Camry atau Accord, ini beda banget. Joknya empuk banget, sofanya. Dan lihat kualitas bahannya, ya. Ini beda, jujur. Sayangnya kenapa harga jualnya turun, ya. Memang kalau beli barunya akan berasa, tapi masih banyak tuh penggemar Nissan yang beli Nissan Teana gitu ya, atau Nissan-Nissan lainnya yang terkenal sebenarnya harga jualnya turun jatuh, tapi memang, tapi jangan salah, kita manfaatkan untuk mobil secondnya, karena untuk mobil secondnya kerugiannya sudah ditanggung oleh si pembeli pertama. Nah ini walaupun kunci seperti ini ya tadi ya tuh kunci Nissan seperti ini lucu, dia ada tempat kunci ya, kunci tuh tetap smart key tuh ya, dia ada memory seat loh, makanya di Camry Q yang setahu saya ada memory seat, terus ada juga sunroof. Nah ini kita tes dulu deh sebelum kita jelasin fitur-fiturnya. AC-nya yang terpenting kita lihat ya, kilometer 170.000, tapi setiap ornamen dashboardnya tidak ada yang rusak,
tidak ada yang kualitasnya turun, semuanya masih perfect, masih bagus. Ya bahkan di odometer ini kita bisa tahu mobil ini capek apa enggak, tapi dia kan sudah Optitron nih, layar-layarnya sudah Optitron dan semua sinarnya masih bagus, perfect, sempurna. Kita cek ini ya. Oh, dia nggak ada teleskopik, hanya tail steering ya. Eksternya aman karena dia juga servis di Indomobil. Steering switch-nya juga ada. AC-nya dingin banget. Suaranya nih, coba ada. Speakernya memang kelasnya beda ya. Nah, ini dia sudah ada moonroof, bisa jungkit ya. Dan kita tutup jadi sunroof. Tuh ya. Bayangin mobil cuma seharga mungkin apa ya, ketemunya Avanza 2000 berapa nih? 2012 kali 2012 ketemunya Nissan Tiana begini. Dan juga dia sudah ada tray ya, nanti lihat di tuh. Wow, asik ya kalau bagian belakang agak silo kita bisa tutup dengan tray. Nah, fiturnya banyak banget, blind spot warning ya, ada banyak banget ya kalau kita baca satu-satu. Ini juga elektrik. Wow, kiri kanannya elektrik ya. Kita lihat area mesin. Mesin dia 32. Kalau ini memang kalau model selera, tapi nah. Ini nih ya. Mesinnya V6 2500 tapi V6 ya. V6. Wah, jadi ini yang membedakan tenaganya dibanding dengan tipe inline ya, atau yang satu baris, karena V6. Jadi tenaga torsinya jauh lebih besar. Tapi sebenarnya secara bahan bakar juga nggak terlalu boros-boros banget ya. Tapi sekali lagi, kalau Anda mau penikmatan ya, tentunya pasti ya sedikit ada pengorbanan lah ya. Tentunya nggak boros-boros banget, tapi dengan 2500 tenaganya 180 dan menurut saya powerful, dan torsinya 350 Nm. Artinya ini mobil nyaman. Dan bagian suspensi belakang dia pakai multi-link suspension, jadi memang untuk rigid, nggak terlalu rigid, nggak terlalu limbung. Jadi ini mobil pas untuk dipakai untuk sehari-hari, bahkan untuk lebih tepatnya untuk passenger ya. Kalau saya lebih senang duduk di belakang, berasa bos banget ya. Mobil cuma 100 jutaan tapi bos banget, berasa nikmat banget. Oke, teman-teman, tentunya kami juga ada di media sosial, baik TikTok maupun Instagram, dengan nama indigoauto.id, indigoauto.id. Jadi silakan kalau YouTube di Indigo Auto Official. Nah, setiap pembelian di Indigo Auto, kami sudah bekerja sama dengan Vehicle Protection atau VPRO, sehingga mendapatkan satu paket glass fusion ya, coating dari Vehicle, yang mana untuk menutup setiap pori-pori kaca dan bergaransi 2 tahun ya, bergaransi 2 tahun, menyebabkan kaca susah untuk berjamur dan punya efek aquafobic ketika ada hujan besar, hujan deras, efek aquafobic, sehingga meringankan kerja wiper juga. Nah, juga untuk ini kita ada paket hanya 35 juta, angsuran di 3.300.000, 4 tahun. 4 tahun di 3.300.000 dengan DP hanya 35 juta ya. Tentunya stik BI-nya harus bagus, KTP suami istri, PBB, NPWP dipastikan lengkap. Jadi segera dapatkan unit ini, terbatas hanya satu unit, service record. Nanti kita lihat di insert ada service record-nya, historinya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. God bless you all.